Dia nyaman. Kenapa? Kenapa gua jadi guling lu? Oke gitu. Gua naik bas. Coba lu buat diri sendiri. Buat diri sendiri. Pau-pau. Akan ku beli semua harta yang ada di dunia ini. Aku menginginkan ini sudah lama. Aku menginginkan. Udah. Banyak amat. Bercanda tapi santai. Santai dong. Kecolok. Biasa, bos agen rahasia. Orang-orang manggil saya detektif Jamban. Jamban 007. Kalau di luar negeri kan James Bond, ini Jamban. Tapi kok aku takut, jangan-jangan ini telepon dari rumah, minta gaji yang belum datang-datang. Ada telepon, aku mau angkat. Angkat gak ya? Angkat gak ya? Angkat ya? Oke, angkat aja. Detektif rahasia bicara di sini, ada yang bisa dibantu? Halo. Kok anak bayi ini suaranya? Halo. Ini udah disambungin nih. Silakan, dari siapa ini? Nama saya Ibu Ida. Ada yang bisa dibantu, Bu Ida? Iya, jadi saya kebetulan mau menyelenggarakan pameran batu permata. Oh, iya. Jadi saya minta tolong Anda untuk mengamankan pagelaran pameran saya ya. Oke, saya siap mengamankan, tapi passwordnya dulu dong. Cek-cek-cek, wui! Iya, betul! Alamatnya di mana, Bu Ida? Apa? Alamatnya di mana? Nanya-nanya kan biar saya tahu ngamaninnya di mana. Jalan doang, jadian kagak. Jalan doang, jadian kagak. Oke. Baik, Bu Ida. Segera akan saya amankan berliannya, permatanya supaya tidak dirampok. Betul begitu ya? Iya. Oke. Wah, alhamdulillah dapat job nih. Hesti, Ayu. Kalian kami berdua dari, enggak virgin. Kalau yang sana dua virgin, ini dua enggak virgin. Virgin benar, Pak. Kalian berdua, saya ada job baru nih untuk mengamankan berlian dan juga permata. Sudah waktunya kita diberi job seperti ini ya kan?
Ini bos kita ya? Ini siapa? Gua bos, lu masa lupa sih? Bapak lebih mirip bapaknya Galileo. Baiklah kalau begitu, kita mendapatkan tugas penting untuk mengamankan berlian permata. Wah, ini akan ditugaskan untuk kita berdua. Buat kita, Pak. Sudah saatnya, Bapak, untuk menugaskan kita berdua agen terbaik di kantor ini. Baik, kalau begitu kalian berdua saya tugaskan untuk memanggil Surya dan Wendy. Masa deh? Ya, panggilin dia kemari. Wah, berani-berani. Kita berdua? Iya, saya tugaskan memanggil Surya dan Wendy karena mereka akan saya tugaskan. Eh, gimana sih, Pak? Kita jadi tugas itu gak sih, Pak? Kalian belum pantas dan belum waktunya mendapatkan tugas berat seperti ini. Oke, Teh, gak apa-apa. Mending kita balik lagi jadi penyanyi dangdut, Teh, berdua. Jangan dong. Kalian tetap harus menghibur saya di kantor ini. Oke, kalau gitu kita panggilin. Panggilkan dia. Wendy! Bos, manggil! Musiknya kok gini, weh. Tahu lu. Kaget kali kita. Bos. Kenapa, bos? Kalian lihat saya? Enggak dong. Enggak dong. Lihat dong, bos. Ini kacamata. Iya, bos. Saya tidak perlu bawa senjata karena kalau menembak senjata tinggal begini dong. Kita mendapatkan tugas penting. Tugas apa, bos? Kalian berdua sebagai agen duo kocak. Hah? Akan saya tugaskan. Agen? Ya, bos. Kalian berdua saya tugaskan untuk mengamankan berlian permata. Kalau boleh tahu, apa yang diamankan, bos? Belian. Gak akan nangis orang ngasih petunjuk doang. Ngasih petunjuk doang kok nangis. Ya orang tinggal ngasih tugas aja nangis. Gue ngomong belian tuh. Ya apa? Gue ngomong tadi belian tuh. Apa? Ah, pala pada nangis. Kenapa pada nangis? Belian weh. Pala pada nangis. Tugasnya apa malah pada nangis? Ini namanya ya tinjek berantai. Kamu berdua saya tugaskan mengamankan berlian itu. Siap. Dan kamu berdua tetap jaga markas. Harusnya tugas seperti itu diamankannya oleh kita berdua dong. Bos tuh harus percaya sama kita berdua dong. Jangan cuma Wendy sama Surya. Kalian agen-agen junior belum pantas untuk mengerjakan kasus sepenting ini. Betul. Serahkan pada agen Fruity dan Orange ini dong. Ingat, mohon maaf. Kalau kita berdua jelas agen rahasia. Ya. Kalian berdua resellernya cepuk ya? Kemana-mana, Pak. Kemana-mana bawa poster Diana Pungki. Jangan sampai terjadi perselisihan di kantor ini. Yep. Kamu memang agen-agen senior yang sudah saya percaya. Kalian ini kan masih dalam tahap agen koran. Jadi awalnya maksudnya gimana nih? Kan kita naik ke agen galon sama gas. Ya, sabar dulu ya. Bos, mungkin ada permasalahan. Kenapa? Masalahnya kenapa? Masalahnya kenapa? Eh, ikut lagi sekalian. Kenapa? Dan lu. Kalau ini gue masih bisa nahan. Ini injak beneran. Ya? Ya, bos. Bos! Sangat keluar. Kenapa bos memilih mereka? Apa mereka punya chemistry yang baik berdua? Jelas. Kita datang langsung ada kekompakan dengan lagu-lagu The Virgin. Sementara mereka cuma seperti itu aja. Bajunya aja warnanya beda. Eh! Justru karena beda kita kompak. Ya. Coba lu buktiin jelly drink. Coba lu buktiin. Ya mestinya ngapain? Ya, lu berdua ngapain nanya sama gua lu? Harus ada tesnya, bos. Apa tesnya? Jadi, berdua ini dulu pernah menangkap Gembong Kromo.
Gembong. Ya gembong. Buktikan kalau kalian berdua bisa bernyanyi duet bagus banget. Kan kita agent ya, kok tiba-tiba suruh nyanyi? Benar, karena itu adalah keahlian kalian ketika Anda menyusup. Oke, kalau itu yang Anda minta. Hei tukang bakso, bawa cewek. Mau di hei tukang bakso, bawa cewek. Mau di hei tukang bakso, bawa cewek. Mau di hei total banget. Seperti itu saja dijadikan patokan. Gak ada yang berani nahan malu kayak kita. Agent kita suruh nyanyi sadar, begini. Kita gini-gini bakal nonton, ditonton anak-anak kita di YouTube nanti. Kalau gitu bos. Oke, langsung saja ke lokasi. Amankan, karena hari ini mereka ada pameran. Jangan sampai berlian itu dicuri oleh penjahat. Baik bos. Ya, ingat tugas kalian. Tapi, bolehlah ini ada transport. Kita nggak punya uang buat beli bensin. It's very simple for us to take the tugas. Yes. From you. Yeah, yeah. So. Cuman tugas di logatin Inggris. Jangan lupa, setiap melakukan penugasan ini jangan lupa moto kalian maju ke depan mundur ke belakang. Oke? Okay? Ya, ya, ya. Ya bos, masuk ke depan mundur ke belakang. Ya, seperti itu. Emang bos. Moto kita. Ya. Okay, kalian, gitu, bos. Kalian agent-agent amatir di sini aja. Tetap belagu lo, agent-agent senior lo. Emang kita junior, lo belagu. Emang dasar ya Pak. Yeah. Kalau yang satu setelannya keren banget, yang satu lagi kayak anak buah Pak Tarno. Ya, berangkat. Aduh, emang tampang gak bisa bohong ya, guys. Mereka berbicara seperti apa, Sur? Seperti biasa, kalian punya keahlian menghilang. Ya. Langsung ke lokasi. Ya, bisa menghilang. Kita pencet yang ini, Sur. Ya. Ya. 3, 2, 1. Eh, mau kemana lu? Dia nyaman. Kenapa? Kenapa gue jadi guling lu? Juga selamat datang di pameran Batu Permata Berlian. Iya dong. Iya, batu permata ini berwarna biru, Anda bisa lihat harganya memang mahal sekali, ratusan juta rupiah. Jika Anda memang berniat untuk membelinya, silakan langsung hubungi kami sekarang karena besok harga naik. Baiklah, untuk ibu-ibu, bapak-bapak juga semuanya yang mau membeli, datang langsung saja ke sini. Jika Anda tidak bisa datang karena kami tidak menerima pesanan online. Silakan, barangkali ada yang mau beli sekarang? Baik, Ibu, nanti ya. Oh, mau nanti aja? Ya. Kalau nanti berarti jangan di sini ya, Mbak. Banyak banget loh orang yang mau lihat ya. Iya. Oh. Aman. Siap, mau aman. Aman. Kami melaporkan kami sedang menyisir area. Enggak harfiah menyisir, beneran disisir dong. Okay. Sorry. Selamat dengan malam. Ibu Rina. Iya. Kami dari Bento. Maaf. Dari mana? Kami kebetulan dari, kita berdua agen. Agen dari mana? Agen asuransi. Salah. Agen rahasia, Bu. Kami berdua adalah agen rahasia yang ditugaskan untuk mengawal berlian ibu yang kabarnya mencapai ratusan miliar juta triliun. Iya, betul. Harganya ini ratusan triliun ya. Ratusan jadi triliun. Harus hati-hati. Baik. Ya. Jadi kalau boleh kami akan berada di sekitar sini untuk mengawasi para pengunjung ya, Bu. Iya. Kayaknya rekan Anda sibuk sekali ya. Iya, Bu. Semua terkendali. Thank you. Lu ngobrol sama siapa sih? Komunikasi. Oh, ini alat komunikasi baru kita, Bu. Berbentuk sisir. Iya. Mbak, kelihatannya ini kayak seperti sisir. Ini adalah channel-channel.
Nah, jadi ada channel 1, 2, 3. Nah, ini yang channel 110 kalau enggak salah Trans 7, Bu. Itu UHF. Iya, iya. UHF. Ini kalau boleh tahu, Bu, ini berlian dari mana? Iya. Oh. Ini burungnya burung kali ya, Bu? Oh, burung kali? Buat barangkali. Barangkali dong. Barangkali. Iya. Anda boleh lihat-lihat dulu ya. Ini indah sekali, Bu, permata. Ya, makanya permata ini warnanya biru. Kenapa biru? Kenapa, Bu? Habis digebukin. Habis digebukin. Silakan semuanya, sis untuk melihat batu permata ini. Lihat begitu cantik, begitu indah, bukan? Sur. Lihatnya ke motor ya. Mau ngapain deh? Ini ada ban dalamnya nggak sih kayak gini? Bagus nih. Pelok berapa ya? Ini knalpotnya nih racing nih kayaknya. Ya diketok-ketok. Mbak, weh. Itu benda bersejarah. Main diketok-ketok aja. Jangan diketok-ketok. Anda, sorry, Anda punya paspor Mas Uzo. Ya, Anda pengunjung atau bagaimana? Ya, le puerte, ne por si la mer puerte. Takun bekal, mereka tak. Berapa harga? Dari Thailand. Tak, mereka tak. Dari Italia. Dari Spanyola. Yang satu ngeselin, gua ajak ngomong, gua ditinggal aja gloyor. Bekal. Where you from? Bekal, Thailand, Bangkok. Bau Tom Yum, bener. Dari Thailand. Oke. Lai kham nai ke. Ke lai thai ke na la lai ke. Rang kom plap. Takun plap tap. Juga kap ta ceng har kap. Lai hap. Lai hap. Ceng har ke lai mulao nai ke. Da. Tintir ya mata. Sebentar. Ini pada ngomong jorok apa gimana sih? Ya itu bahasa Thailand. Oh, bahasa Thailand. Permisi. Boleh. Halo. Maaf, Anda salah sangka. Salah sambung. Gelap. Ininya buka. Lalu. Bapak, tolong diamankan. Mereka tolong diamankan. Halo, Bapak. Sini. Ini ngerti konsep topeng gak sih? Siapa kamu? Saya tukang ledeng, Pak. Saya periksa dulu boleh? Oh, boleh. Hadap sana. Bapak bisa tegur saya. Ini kayaknya mencurigakan nih. Siapa Anda berdua? Saya tukang ledeng, Pak. Tukang ledeng. Pak, kita enggak pesen tukang ledeng loh. Enggak pesen tukang ledeng. Enggak ada. Tapi saya tadi ditelepon. Tolong. Wendy, apakah Wendy bisa mendengar saya? Saya rampok. Minta ngeluarin senjatanya dibantuin ya. Saya rampok. Rampok. Rampok tap. Turunkan tangan kalian. Angkat tangan kalian. Rampok tap. Kalian, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian diam aja? Salah. Gua maksudnya kode. Lu ngapain ikut-ikutan gua? Kode. Lu pada ngerti kode-kode Anda sih? Ayo, Wen, kita lawan dia. Ayo, kita buka penyamaran kita. Sebenarnya kami berdua adalah agent. Agent. Tenang, kita akan membantu kamu. Kasih deh. Ah.
Dia nyaman. Kenapa? Kenapa gue jadi guling lu? Wen, Wen bangun Wen. Hey. Mau sekolah hujan di luar. Ini ceritanya bukan lagi di rumah. Luar bukan emak lu. Bangun, Sur ya. Hah? Wen bangun Wen. Ini gue Sur. Sur, lu nggak bangun Sur? Hah? Lah enak dia doyan ini tidur. Bu, ibu, udah hamil berapa bulan sekarang? 7 bulan. Masuk 8. Esti, Surya ngapain di sini? Esti, Surya ngapain di sini? Ayo. Kalau pakai begituan, menang-menang gue sering pakai baju Ayu. Ayo, Surya ngapain di sini? Kita mengikuti kalian. Ayu, Esti. Esti, Ayu ngapain di sini? Kita mengikuti kalian. Kita ingin membantu kalian. Ya udah, bawa ini. Biar kita berdua yang ngamanin berliannya. Salah dong. Kalian yang bawa mereka, kita yang mengamankan. Gak bisa. Mohon maaf, Bu, karena ada percobaan perampokan di sini. Pak, bentar. Hidungnya ngeledek. Karena ada... Kalian berdua bawa ke kantor ya. Biar kita yang ngamanin berlian ini. Lah, kan kita kami harus mengamankan berlian ini. Kalian junior, jangan macam-macam. Gini aja, karena saya yang meminta Pak Andre untuk menyelamatkan. Jadi saya tugaskan Esti dan juga Ayu untuk membawa mereka keluar. Betul. Biar Wendy dan Surya untuk mengamankan. Dengarkan si baik-baik. Batu berlian ini. Ya. Kalian berdua junior, kita berdua kus plus. Yeah. Beda itu, Ben. Itu Ben. Yang bawahnya junior. Iya sih. Ayo bangun. Bangun kamu. Bangun. Sini, ikut kita. Ya udah, ayo. Ya elah. Ayo, sana keluar. Sini. Akan kubeli semua harta yang ada di dunia ini. Aku menginginkan ini sudah lama. Aku menginginkan. Udah! Banyak amat. Ibu. Terima kasih Surya dan Wendy sudah menyelamatkan pagelaran pameran saya ini. Untuk ini itu, hal yang mudah buat kita berdua. Ya, karena ini berlian sangat mahal dan sudah ada percobaan perampokan. Alangkah baiknya berlian ini kami amankan dulu, Bu. Tapi kalian harus hati-hati dengan berlian ini. Pasti, Bu. Karena berlian ini harganya ratusan miliar. Boleh saya ambil, Bu? Silakan diambil. Hati-hati ada lasernya. Ada lasernya, Bu? Ada lasernya. Ntar kita kesunat lagi sunat laser, Bu. Gak akan kesunat, paling tangannya jadi pat. Ini laser, Bu? Iya. Ntar tangan kita keprint gimana? Itu print laser. Print laser. Tolong dibuka. Bu, ini laser? Iya. Ntar tangan saya jadi dis gimana? Laser di. Bukan dipindahin dong. Bukan digeser. Diangkat, ya. Ambil. Hah? Lu ambil. Gak bisa dong. Lu ambil. Gak bisa dong. Ya, tangan gua begini. Tangan gua juga begini. Itu siapa yang mengambil? Taruh aja. Taruh. Nih. Apakah ini berlian dari suku Maya? Suku Maya? Iya. Ini suku Rorombehen. Kaki dorong beneran. Hati-hati. Sebentar, Bu. Sur. Mau kemana? Kalian saya titipin ini ya. Siap. Kalian harus menjaganya baik-baik. Iya, Bu. Siap. Karena harganya ratusan miliar. Selamat untuk kalian sudah. Jangan lupa kirimkan 3.0 ke PO Box 22602. Kita... Ngapain sih bocah? Jadi aser tiba-tiba. Tolong dong kasih tahu dong beda agensi nih SPG-nya. Sewot. Oh, gue udah di-calling. Iya lah, gak terima lah beda agensi. Sur. Ratusan miliar.
Aku bisa kaya. Aku adalah lelaki. Andai ku dapatkan dengan harga ratusan miliar, aku akan menjadi kaya raya. Akan ku beli semua harta yang ada di dunia ini. Aku menginginkan ini sudah lama. Aku menginginkan. Udah! Banyak amat! Mana anak buah saya kok nggak ada yang ngabarin saya ini? Gimana ini masalah berlian ini? Wendy sama Surya ditelepon, teleponnya Anda sedang tidak afdol. Aduh. Iya, ini ditelepon nggak bisa. Kacau. Ah, kayak ada suara telepon. Ada suara telepon. Halo. 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 Bos. Siapa nih? Ini saya Surya, Bos. Oh, Surya kok suaranya kayak Wendy? Ini yang Wendy, Bos. Saya Wendy, Bos. Ini Wendy? Iya. Kok suaranya kayak Surya? Bos, suaranya kayak Andre. Wah. Salah semua ya. Bos, gimana laporan nih? Bos, jadi gini, Bos. Berliannya telah direnggut, Bos. Iya, Bos. Oke. Okay. Direnggut di mana? Direbut di mana, Bos? Direbut di mana? Dicolong? Iya, Bos. Oh my God, kok bisa? Yang mana ngerti kita, Bos? Makanya. Kalian tidak menjaga memangnya? Iya, kita berusaha menjaga, Bos. Kita berusaha semaksimal mungkin. Iya, iya. Tapi Hesti dan Ayu berkhianat pada kita, Bos. Iya, Bos. Wendy, Surya, orang lagi telepon, tiba-tiba orangnya di sini, ngobrol aja langsung. Sudah kamu di sono. Jadi, berlian itu diambil sama Ayu dan Hesti. Iya, Bos. Apa? Ini tidak bisa dibiarkin. Oke. Okay. Biarkan. Ya, itu dialah. Hati-hati dengan Ayu. Terus kamu di mana sekarang berdua? Kami di rumah sakit, Bos. Kami terkapar. Kami butuh biaya untuk operasi pengangkatan peluru. Oke. Okay. Saya akan transfer. Kurang ajar Ayu dan Hesti. Ternyata dia diam-diam berkhianat kepada saya. Saya akan kasih dia teguran keras dan sanksi. Saya akan pecat dia dari saya. Kalian berdua telah berkhianat kepada kantor saya. Kalian mengambil permata itu kan? Tidak. Bukan begitu, Roma. Tidak, Roma. Kalian telah mengecewakan diriku. Tidak. Selama ini aku percaya kepada kalian berdua. Tidak. Bukan begitu, Broto. Kok Broto ke Roma sih? Bos. Kalian telah membawa kabur berlian itu, kah? Ayo mengaku, di mana berlian itu sekarang? Loh, yang ngambil Wendy sama ngomong. Hah? Banyak ngomong. Sakit pinggang. Capek nih. Bos, tolonglah. Begini, Bos. Apa-apa begini? Apa-apa Bos. Begini, Bos. Bos. Jangan hukum kami, Bos. Kami tidak bersalah. Hentikan, mundur dia. Hentikan! Kita mau ngapa-ngapain, kita lagi santai gini. Siapa kamu? Oh. Jadi malu kan.
adalah yang tadi nelpon. Cang-cang gua. Oh, kamu. Terima kasih. Kamu telah datang ke sini? Saya datang ke sini untuk membela mereka berdua. Mereka bersalah kok dibela? Mereka tidak bersalah. Yang mengambil batu permata itu adalah Wendy dan juga Surya. Apa? Benar kan? Apa kata tadi? Saya? Apa kata saya tadi? Repot ya? Harusnya dari awal memang ya. Bos tuh menugaskan kami berdua. Kalau bos tidak percaya, bagaimana kalau kita menjebak Wendy dan juga Surya? Membuktikan bahwa dia kalau telah begitu, mencuri berlian. Maafkan saya, telah menuduh kalian berdua. Jadi jangan Anda mengakui kan kalau Anda bersalah? Aku jadi malu. Ya. Aku malu. Aku malu. Aku malu. Semua, semua. Buat diri sendiri. Pau-pau. Lo yakin ini tempatnya? Ini tempat paling sip. Gue berasa kayak di pinggiran Jatinegara nih kalau bro. Pokoknya lo barang-barang di sini jual, ini black market. Pasar hitam. Ya, jembatan hitam. Black, kemarin black bridge itu namanya. Teman-teman gue jual di sini semua. Gak meyakinkan. Lo tau gak ada cowok yang jual genteng, pintu, kusen? Di sini jualnya. Yang kemarin viral. Jualnya di sini. Iya. Tenang aja pokoknya gue udah janjian sama orangnya. Dia ini mafia kelas bandeng. Ini lebih kecilan dikit. Kakak, kita bagi dua ya. Bagi dua. 80-20. Gimana? Kita bagi dua. Ya 50-50, 80-20. Coba lu di sini. Kita bagi dua ya? Ya, 50-50. 50-50. 20-80. Gue yang pegang. Kita bagi dua ya? Oke. 50-50. Sip. Gue 20, lu 80 ya? Cakep. Gue berasa aljabar gue jelek deh, Wen. Udah, janjian dong. Kayak kungfunya, kayak musuhnya kungfu hasil nih. Ntar jadi kodok. Apa jadi musik?
Bagaimana transaksi? Bisa bahasa Indonesia? Oe bisa. Hah? Bahasa Indonesia? Ya. Oe bisa. Berapa harga? Menurut perkiraan ratusan juta miliar. Kita buka di 200 juta. Keturunnya jauh. Turunnya jauh dong. Juga bukan. Mungkin kalau di tempat lain kita mau lepas ya 500 miliar. Tapi karena Anda sepertinya mudah dipercaya, kita turunin. Jadi? 7,5 miliar. Jauh. Oh, sense, se, duit, duit, tang, se. 200 miliar. Ah, 200 no. miliar? No, no, no. Nih. 300 ribu. Eh? 300 ribu kita masa berlian ditukar kuota malam? 300 ribu dong. Raja kok. Eh, kita untung cepet. Kita nawarin 200, dia nawarin 300. Ini ribu kita miliar. Lu tau bedanya gak sih? Semua salah. 120 miliar. 120 miliar? Ya. Enggak, buru-buru nih kita. Mister, kita mainnya miliaran ini. Lah, dari main ratusan ribu. Tapi saya harus cek dulu ini ada apa. Keasliannya harus dicek dulu. Ya asli lah, bos. Masa masih nggak percaya aja, bos. Hei, 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 hei. Di sini, di sini, di sini. Kenapa ngintip beginian? Eh, belum pernah dihantem ya pakai tangga ya? Ini di sini. Tapi nggak ada box sama chargernya. Ini bukan handphone. Iya dong. Oke, kalau gitu saya ambil. Ini koper isinya duit semua. Bisa buat beli apa aja. Silakan diterima. Ya. Ini saya boleh hitung dulu? Wen, boleh hitung dulu ya. Wah. Wow. Udah ya, udah. Maaf ya. Saya yakin itu harga 200 miliar. Apa? Oh mobil saya. Ngalangin. Sama yang mobil yang mana? Oh, dua berurutan. Kok bisa tahu lu, Sur? Mobilnya siapa? Mobil yang mana? Sebelah mana? Yang warna apa? Yang platnya mana? Penumpangnya berapa? Gak tahu, gue gak paham. Itu dia ngomong jorok, dia ngomong... Apa? Mobil Pak, parkir ngalangin jalan Pak. Ya pindahin lah. Nih, Vale aja Vale. Vale aja nih pindahin. Nah kebetulan nih Vale-nya spesial Pak. Apa nih? Vale Lupitak. Wow. Wow. Oh dia ada barcode. Iya. 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 Ada barcode-barcode-nya. Ada barcode-nya. Simpen aja udah, ntar buat ngambil mobilnya. Oh gitu. Tolong dipindahin Mas. Oh saya kesana ya. Apa? Saya yang pindahin. Lah kan sih itu yang tukang parkir. Ya berdua. Sendiri aja. Gimana?
Gimana? Sudah ya, kita bawa uangnya ya. Saya pikir-pikir, saya tidak percaya dengan ini keaslian. Ini asli, bos. Kayaknya ini palsu. Ini tidak asli. Ini asli, bos. Kalau yang asli ada badaknya. Ah, aduh. Ya juga sih. Enggak, ini udah jelas asli tuh, ada hologramnya. Udah aman? Iya. Saya harus pikir-pikir dulu untuk beli, karena ini tidak harganya bisa. Banyak, uang Ambil. Saya ini banyak, nanti dulu. Kita tuh. Lagi buru-buru. Ayolah, ini asli, lihat nih, tuh. Baca dong, garansi TAM 3 tahun. Tuh. Mau gak? Tunggu sebentar ya. Kalian, saya mau beli, aduh, tapi sebentar. Saya... Mungkin kalian haus? Iya, saya haus. Saya bisa tawar panggilkan menawar. Saya bisa panggilkan asisten saya. Oh gitu. Asisten. Paham konsep ngasih minum enggak? Masa dilempar. Dilempar. Orang minta minum juga. Bos. Ini kok kayaknya dari tadi bisik-bisik terus. Bisa berlian itu dengan harga ini plus dia, bos. Gak bisa, itu terlalu mahal. Gak jadi bos. Dia terlalu berani, gue malah takut. Jangan dibanding. Jangan, Wen. Jangan lu minum dulu. Sini. Takutnya ada racun yang dikasih, soalnya dia dari tadi bisik-bisik sama tukang parkir, sama pembantunya. Gue udah tahu. Gak apa-apa. Pak, minum pak. Yang minum dia. Enggak, emang saya darah rendah soalnya. Yang minum gua yang harus. Boleh silakan diminum ini minuman teh kami buat khusus. Katanya kalau enggak diminum soalnya si ibu enggak mau deal. Iya. Karena ini adalah teh kecelakaan. Oh, teh kecelakaan. Teh tubruk. Oh, teh tubruk. Oh. Wow. Saya yakin ini pasti ada macam-macamnya. Wen. Enggak ada apa-apa. Wen. Terlalu berlebihan lu. Ih, takutnya ntar dikasih sesuatu. Darah rendah. Ya. Jadi gimana? Deal ya? Saya pikir-pikir dulu, kalau memang ini asli, saya harus cari tahu dulu. Saya harus periksa dulu. Keaslian dari berlian ini. Men. Jadi patung. Grup Dang 20. Grup Dut 20. Sur. Hah? Badan gue gak bisa gerak, Sur. Yang bener, Men? Iya. Wah. Gak bisa bergerak? Jangan bergerak! Wen, ayo kabur. Wen. Dia Wen. Dia tidak bisa kabur. Karena aku sudah meracuni dia dengan gula batu. Makanya dia membatu. Untung gak dikasih gula pasir, gue jadi pasir, Sur. Ayo Wen, kita kabur. Gak bisa, Sur, badan gue membatu, Sur. Lu gimana nih? Kamu juga udah kasih saya udah kasih ramuan. Ramuan apa? Gula darah. Aduh, serem banget dong. Bagus. Sekarang kita panggil komandan. Siap. Angkat tangan semuanya. Bebaskan teman saya atau tidak. Hei, kamu jangan jangan main-mainin saya. Atau saya tembak. Oh, dia enggak gerak. Dia enggak gerak. Jangan jadi batu aja dong, main dong. Kan emang suruh jadi batu. Main. Lah gua ngikutin skrip. Jangan jadi batu. Pengennya juga gua main, suruh jadi. Apa yang kau lakukan padaku? Rasain lo. Tadi lu megang barcode yang gua kasih kan? Iya. Nah, itu sebetulnya adalah untuk mengontrol dari sini. Berani-beraninya lu sama gua. Atau gua gua pukul nih. Enggak dong. Capek nih. Gua malah. Pengen enggak kayak gitu? Enggak. Pengen ya. Tinggal pindahin doang.
Nih. Udah ini, ada barcode-nya. Ini ada nih, ini ada menu-menunya bisa ngomong alien nih. Dah, udah dikasih gula peluntur. Nah. Dah. Dah. Bener jadi batu, ah elah. Udah bener jadi batu. Kalian, siapa ternyata, kalian sebenarnya? Kalian telah tertangkap. Kamu tidak tahu siapa kita? Jaya, jaya, jaya. Udah dong, capek. Kayak di album. Masih seneng mainan. Oke gitu sih. Bonus man. Buat diri sendiri. Pau-pau. Enak nih mainannya, bagus nih. Enak mainannya. Mau nyobain gak? Enggak. Kalian ternyata bos. Ya. Ayu, Hesti. Kita junior kalian. Iya. Dan ini sebenarnya adalah yang punya harta berlian itu. Ini adalah milik saya. Passwordnya? Lupa. Ini masalah berlian ini saya pikir hanya masalah di luarnya aja. Masalah terdalam dari kasus ini apa sebenarnya? Kalian tidak tahu sebenarnya. Apa? Ngapain gancet begini? Apa bos masalah dari... Saya akan menjelaskan semuanya. Bongkar bos! Bongkar! Jangan! Apa ini maksudnya? Bongkar bos! Sekarang juga bongkar. Sebenarnya... Apa yang ingin bos sampaikan ke mereka? Rahasia apa? Sampaikan bos sekarang juga. Sampaikan bos sekarang memang, juga. Memang. Bongkar. Gua cakar lu lama. Memang. Kita ini... Sebetulnya telah dipisahkan oleh emosi dan rasa serakah. Hayulah sadarlah semuanya. Apa sih akan kita bawa? Jadi ini apa? Semuanya fana, sifatnya sementara. Ayo kita bersatu karena inilah yang namanya cinta. Ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta, cinta pada.